Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Kes. Kali ini aku akan membahas bagaimana perbandingan media cangkok menggunakan tanah dan menggunakan mos untuk kekurangan dan keunggulan. Kita akan bahas secara detail. Demikian, jangan lupa subscribe di channel ini. Nah, ini Mas Kes. Ini kita akan cek dengan menggunakan telur. Bagaimana? Saksikan terus. Ini cangkok jeruk pomelo. Ini dari ketiga, dua yang menggunakan mos, satu menggunakan media tanah. Oke, Mages. Ini contoh cangkok yang menggunakan tanah ya. Bisa kita lihat akarnya yang keluar cuma sedikit karena ini medianya sangat keras ketika kita tidak sering menyiram. Nah, ini cuma muncul sedikit-sedikit akarnya. Kita perbandingkan dengan yang menggunakan mos. Nah, ini sangat sangat banyak dan nyerodok-nyerodok ini, Mas Guys. Ini sangat lebat ya. Yang satu juga. Wih, semutnya modal, Mas Guys. Oke. Karena mau sendiri akan ada semut. Karena mau sendiri ya, Mas Guys, ini sangat mudah ditembus oleh akar. Jadi akar bisa langsung jerotok keluar ya ini. Dan tidak usah disiram ini untuk mos. Jadi keunggulan tidak usah disiram. Akar cepat keluar banyak. Dan mudah. Karena pakai mos itu kalau pohonnya tinggi itu mudah sekali. Kalau tanah itu ribet. Oke, sekarang kita akan coba ngetes seberapa keras sih cangkokan yang dari hasil mos. Oke, kita coba kupas talinya. Mos itu anu, Mas Guys, dari serabut pohon paku-pakuan. Nah, ini saya kasih bantuan serengenge buatan ya, Mas Guys, ini. Oke, sangat empuk. Iki empuknya kayak bolu, Mas Guys. Ini bolu dicampur telur ini jadi kue ya. Nah, sangat empuk, Mas Guys. Bahkan telur aja nggak pecah, Mas Guys. Jadi akar sangat mudah sekali tembus. Ini tanpa siram. Jangka waktu sekitar 1,5 bulan ini, Mas Guys. Empuk, Mas Guys. Kayak roti, Mas Guys. Oke, kita coba perbandingkan dengan yang menggunakan tanah ya. Ini rada atas, Mas Guys. Apalagi kalau nggak disiram ya. Hmm.
Aduh, Mas Guys malah pecah. Ya, yes, rapopo. Oke, Mas Guys, begitu ya untuk gambaran secara gampang. Jadi kalau kita mencangkok di atas dan sulit untuk penyiraman, usahakan pakai moss atau pakai kokopit. Tapi kalau kokopit itu juga agak sulitan kita untuk ngisinya, Mas Guys. Nah, kita menggunakan moss saja kalau dalam jumlah banyak. Oke. Demikian Mas Guys ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel ini. Share, komen masukannya ya Mas Guys ya. Demikian dari saya. Salam hijaukan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.